Mahasiswi cantik di Malang viral kendarai truk ke wisuda. Ternyata ini alasannya. Kamelia Putri, mahasiswi cantik di Malang, Jawa Timur viral setelah mengunggah video mengendarai truk ke acaranya beberapa waktu lalu. Mahasiswi cantik di Malang itu terlihat mengenakan pakaian wisuda lengkap dengan toga ketika mengendarai truk. Kamelia Putri, mahasiswi cantik di Magelang mengendarai truk berwarna hitam hijau. Pada bagian kaca depan truk terdapat tulisan I Love Mal. Dalam video lanjutan yang diunggah Kamelia di akun TikToknya, Kamelia mengaku bangga atas pencapaiannya. Kamelia juga bangga terhadap perjuangan ayahnya sebagai sopir yang mampu membiayai kuliah hingga jadi seorang perawat. Sontak aksinya ini menarik perhatian publik hingga viral di TikTok. Tak sedikit warganet yang memuji Kamelia Putri. Dikonfirmasi Tribun News, Kamelia Putri mengaku sebagai mahasiswi di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS Dr. Sopraon, Malang. Kamelia Putri atau kerap dipanggil Kamel ini merupakan mahasiswi keperawatan di ITSK. Beberapa waktu lalu, Kamel mengikuti prosesi wisuda atau acara kelulusan di kampusnya. Dalam kesempatan tersebut, Kamel datang ke acara wisuda mengendarai kendaraan truk. Tanpa rasa malu, Kamel mengendarai sendiri truk itu meski mengenakan pakaian wisuda yang dilengkapi toga. Menurut Kamel, ia sudah lama ingin membawa truk ke acara lulusannya. Lantas, Kamel pun mewujudkan keinginannya naik truk ke acara wisudanya pada 26 November 2022. Hobi naik truk hingga belajar mengendarai truk dari sang ayah. Lebih jauh, Kamel menceritakan ia sangat menyukai naik truk, apalagi ayah dari Kamel adalah seorang sopir. Kamel mengatakan ia mulai belajar mengendarai truk sejak usia 17 tahun. Sehingga orang tua Kamel merespons positif apa yang dilakukan sang putri. Kamel menyebut orang tuanya mendukung hobi putrinya.